Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kursa, salam pujang rupiah. Baik, kali ini kita akan membahas masalah pergantian seragam baru satpamnya yang nilai sekarang mirip dengan polisi. Dan mungkin akan diperkenalkan pada tanggal 31 Desember 2022 dalam rangka HUT Satpam yang ke ya, rekan-rekan seprofesi atau rekan-rekan teman-teman, gimana menurut Anda dengan adanya pergantian seragam baru ini yang mungkin baru berjalan kemarin hampir setahun, dari warna coklat muda dan akan diganti menjadi warna krem ya. Jadi ini bukan salah satu masalah buat kita. Permasalahannya setiap pergantian ini apakah akan ditanggung oleh pihak perusahaan ataukah ditanggung masing-masing satpamnya. Mungkin kalau ditanggung perusahaan, alhamdulillah. Kalau ditanggung masing-masing, mungkin rekan-rekan sudah tahu gaji rekan-rekan atau kita semua akan dipotong oleh pihak perusahaan sesuai apa yang saya lihat, yang saya tonton tadi mengenai perubahan seragam satpam ini. Mungkin cuma seragamnya saja yang berganti ya. Kalau untuk celana atau atribut-atribut lain akan tetap sama. Jadi teman-teman yang satu profesi, dengan adanya baju baru nanti, mungkin teman-teman jangan variasi baju tersebut lagi. Kita ikuti sesuai SOP satpam ya. Dan tentunya untuk masyarakat mungkin ini tidak akan membingungkan lagi karena sudah berbeda warna antara coklat dengan krem. Itu yang membedakan, tetapi kalau lambang atau atribut mungkin akan tetap sama ya. Khususnya satuan pengamanan itu tetap mitra Polri. Untuk rekan-rekan yang sedang bertugas, marilah kita sama-sama menjaga keamanan dan keamanan satuan pengamanan ya, dan melayani siapapun atau yang akan memasuki area-area penjagaan atau tempat kita berjaga, dan menjalin hubungan antara masyarakat dengan satpam yang baik. Itu adalah salah satu SOP dari seorang satpam, dengan harapan nanti mungkin di ulang tahun yang ke-42 tentunya kita akan mendapat langsung himbauan atau arahan dari Polri mengenai tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang satuan pengamanan terbatas ya, atau satpam. Mudah-mudahan dengan adanya nanti masukan-masukan dari pihak kepolisian menjadi satu pegangan buat kita dan selalu menjaga menjaga persatuannya, kesatuan antara keamanan. Jangan ada perselisihan antara satuan pengamanan tersebut, apalagi kami khususnya di area pertambangan itu personilnya cukup
banyak ya, sampai 3 regu. Ya, mungkin perbedaan pasti ada, karakter-karakter pun itu pasti ada, semua berbeda-beda. Hanya tujuannya kita sama, satu, mana memiliki jiwa korsa ya, persatuan. Jadi jangan berusaha untuk tampil di depan pimpinan kinerjanya atau mencari-cari kesalahan rekan-rekannya. Tetap solid, tetap kalau perlu lindungi atau beri pemahaman atau saling tukar pendapat ya, apabila ada rekan-rekan yang membuat kesalahan atau ada kejanggalan dalam penjagaan, kita harus saling mengingatkan ya sesama rekan satpam. Jadi dengan adanya pergantian seragam satpam nanti, jadi benar-benar satu ikon tersendiri untuk satpam tanpa harus membingungkan lagi masyarakat mana polisi dan mana satpam. Dan saya harap rekan-rekan betul-betul menjalankan tugas sesuai SOP satpam. Oke, kerjasama yang baik dan utamakan keselamatan kerja untuk rekan-rekan yang bertugas khususnya di area-area rawan ya. Untuk saya pribadi, karena penjagaan saya di area rawan, di area terbuka, apalagi perusahaan tersebut masih tahap pembangunan, jadi kami mengkondisikan keadaan tersebut. Apalagi kami berhubungan langsung dengan masyarakat ya, masyarakat di sekitar area penjagaan saya. Jadi nanti dalam HUT satpam yang ke 42 ya, itu ya salah, di tahun 2022 ini tanggal 31 Desember saya ikut sebagai anggota satpam untuk mewakili PLTU 2 tempat saya jaga melakukan aksi atau peragaan borgol satpam Polri. Ya, tentunya akan diadakan di Polres Kendari pada tanggal 31 Desember. Saya mohon doa dan dukungannya rekan-rekan supaya saya tampil dengan maksimal dan khususnya membawa nama baik tempat saya bertugas di PLTU 2 tersebut. Semoga acara nanti berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana rekan-rekan di areanya masing-masing? Mungkin tentunya akan diadakan juga di setiap-setiap daerah ya. Semoga satpam ini, harapan kita semua, semua satpam akan menjadi yang terbaik dan profesi yang mulia. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri, tetap semangat, salam korsa, salam pejuang rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.